PD tingkat kampung dan DPD untuk tingkat distrik. Kandidat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bovendigul debat. Empat calon bupati dan wakil bupati Bovendigul tampil dengan visi misi masing-masing. Salah satu calon bupati dan wakil bupati Bovendigul nomor urut 1 Athanasius Kognat dan Haja Basri Muhammadiyah dengan visi misinya sangat tepat untuk membawa perubahan di 20 distrik dan 120 kampung yang ada di Kabupaten Bovendigul 5 tahun ke depan. Hal ini disampaikan dalam debat kandidat bersama tiga calon kandidat bupati Bovendigul, sehingga dari penyampaian visi misi sangat jelas dari calon bupati dan wakil bupati Bovendigul Athanasius Kognat dan Haja Basri Muhammadiyah, dan juga dalam debat antar ketiga calon bupati. Kembali lagi pada konteks debat. Kemarin kita jalani di kabupaten, ini puji Tuhan terlaksana dukung oleh cara khusus kita di Tintabas, partai koalisi pada perjuangan, partai kesatuan pembangunan, partai kebangkitan bangsa dan partai demokrat, pengurus dan tim hadir dan memberi support kepada atau dan saya dengan hari ini disiapkan secara langsung. Kami juga terima kasih untuk kawan-kawan media. Kami yang punya percaya apa yang kami sampaikan, pemikiran-pemikiran kami tersampaikan kepada pemilih sekarang itu dan kepada warga negara Republik Indonesia secara keseluruhan. Ini pada kali ini berlaku nasional, sehingga ya tahapan proses dan termasuk debat juga kita dan masyarakat dan pemilih negara kita ikut bersama-sama mendukung dalam tahapan pesta demokrasi ya. Pak ini kan sudah di 2016 yang ini untuk ikut melihat teman-teman untuk kemudian pada tanggal 24 dapat menyampaikan dan benar. Ketika setiap orang warga masuk dalam bilik setelah mencoblos lalu menyalakan dalam kotak keluar hasilnya kembali lagi pada konteks debat. Kemarin kita jalani di kabupaten, ini puji Tuhan terlaksana dukung oleh cara khusus kita di Tintabas, partai koalisi pada perjuangan, kesatuan pembangunan, partai kebangkitan bangsa dan partai demokrat, pengurus dan tim hadir dan memberi support kepada atau dan Basri supaya dengan hari ini disiapkan secara langsung. Kami juga terima kasih untuk kawan-kawan media. Kami yang punya percaya apa yang kami sampaikan, pemikiran-pemikiran kami tersampaikan kepada pemilih sekarang itu dan kepada warga negara Republik Indonesia secara keseluruhan. Ini pada kali ini berlaku nasional sehingga ya tahapan proses dan termasuk debat juga kita dan masyarakat dan pemilih negara kita ikut bersama-sama mendukung dalam tahapan pesta demokrasi ya. Pertama dampaknya kami rasakan dan pada debat kedua kita memperkuat posisi pemilih melihat kepada siapa. Jadi Bovendigul ke depan itu kan harus bersaing. Kita sedang berkompetisi dengan kabupaten lain, tiga kabupaten lain di kawasan Indonesia. 400-500 kabupaten kota di Indonesia. Sehingga kita tampil tampilan Bovendigul dan dikutipi kepemimpinan yang kemudian akan memimpin Bovendigul adalah mereka yang siap bertarung.
jadi kita tidak dalam konteks lokal. Kita yang apalagi Bupati pun tetap saja kami sangat optimis. Sementara ketiga calon Bupati Bovendigul masing-masing nomor urut 2, Syakob Weremba dan Haji Soeharto, calon nomor urut 4, Petrus Rikolombus, Omba dan Marinus, sedangkan nomor urut 4, Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob, juga menyampaikan program visi-misinya. Kehidupan kami kita selalu berjaga dengan bagaimana kami berkumpul masyarakat kita kita berkumpulan yang pasti bagaimana buat perubahan di semua kebupatan yang kita berkumpulan dan kita berkumpulan tadi pertama bagaimana kita itu membantu semua yang masuk dan Nusantara untuk perubahan yang harapan kami. Kami berdua berapun itu kita berdua kemudian kita pada yang berdua kami atas nama Bapak Ibu Kota Bovendigul masyarakat Visi-misi kami akan laksanakan visi-misi yang sudah kami buat pada saat ini. Kami paslon nomor 3 tidak banyak berbicara, tetapi kami akan banyak berbicara untuk pemilu yang lain. Pada bulan yang akan kami buat, kami melihat di sana pemilu ini harus untuk masyarakat kami akan buat kami atas nama Bapak Ibu Kota Bovendigul. Hengki Melkior anak Papua. Hingga saudara-saudara saya yang ada di 11 kampung, 20 distrik, kalau tidak coblos Hengki dengan Meki-Meki, tidak berusaha terhadap di sini. Sehingga saudara-saudara saya yang ada di 11 kampung, 20 distrik, kami juga mewakili orang Papua di Kabupaten Bovendigul. Tanggal 27, jangan lupa coblos nomor 4. Karena nomor 4 adalah representasi orang Papua di wilayah Kabupaten Bovendigul, lebih khusus lagi Provinsi Papua Selatan yang sebentar lagi akan terjadi gubernur definitif. Hingga saya atas nama keluarga besar Partai Demokrat, Partai PAN dan Partai Hanura bersama tim mengucapkan terima kasih kepada KPUD, Bawaslu dan saudara-saudara saya tiga paslon lain dan Bapak Ibu semua yang turut berpartisipasi terlibat dalam kegiatan ini, baik masyarakat Papua, masyarakat Papua yang disebut non Papua, non Papua itu pengertian orang Papua itu lahir besar di sini, non Papua yang baru datang 2-3 bulan bersama orang Papua asli, mari kami sama-sama berdukung di bawah tanah, sebab tanah ini milik kita bersama. Jika orang Papua pun, orang Papua saja tanah ini tidak akan maju, orang luar saya juga tidak bisa, orang luar datang bukan karena orang Papua, sehingga di kesempatan hari ini, di kesempatan sore hari ini, kami mohon dukungan doa semua golongan, semua kelompok, baik Papua non Papua yang lahir besar di tanah ini. Kami juga diwakili representasi orang Papua di atas tanah Kabupaten Bovendigul. Dengan pemaparan visi, misi, dan program kerja dari kandidat calon kepala daerah dapat membawa perubahan di Kabupaten Bovendigul untuk 5 tahun mendatang. Atas nama Bapak Ibu Kota Bovendigul,
mengajak kepada seluruh masyarakat Sukendigul.